juga ai. Hantar kat sekarang kat WhatsApp eh. Ai dah hilang dah. Okey baik. Hah? Masam. Akak dah makan ke belum? Tadi nak makan kat rumah kau kakak. Oh. Nanti sisnya datanglah, datang rumah. Tak, sebab my sister kita orang ada mahat Hafiz tau. Bukan akak punya lah. Tapi saya punya akak, bapak akak punya. Tapi kat Kelang. Kat Kelang. Jadi kita orang ambil student-student yang macam anak yatim. Yang tak ada, memang tak ada parents lah. Haki miskin semua lah. Family akak tahu pasal dia orang buat? Tahu. Habis tu dia orang tak. Itulah dia orang kata you tengok I final tak final kan. Sampai to the extent kan. Orang cakap family akak asing. Padahal I dengan family I very close tau. Sangat-sangat close. Bayangkan my sister close dengan I. Mak I close dengan I kan. Dia kata tu rumah ni kata rumah my mom. Eh, tak tahu rumah siapa pun. My mom tak duduk situ. My mom duduk Setiawangsa. Setiawangsa jalan satu itu keramat. Itu kan Setiawangsa tu bila akak dah cari. Ini keramat ni. Setiawangsa. Main-main duduk Setiawangsa. Oh, akak duduk Ampang. Akak duduk Ampang. Oh, yang keramat itu rumah siapa? Tak tahu rumah siapa. Sebab kan macam akak letak address masa akak jual-jual tu semua kan. Kan macam ada satu company yang buat PO box kan. PO box kan untuk kita senang correspondent letter semua kan. And then akak gunalah satu alamat. Senang. So orang tak tahulah alamat rumah kita apa semua kan. Akak guna alamat tu kat Gerapat. Tapi tak tahulah. Itu bukan rumah mak akak. Itu office. Office yang diorang buat PO box tu. Kan sewa sebulan. Sebulan diorang sewa RM80 macam tu kan. Untuk sewa PO box lah. Diorang buat. Tapi itu rumah yang dibuat tu rumah tau. Bukan office yang akak buat alamat tu. Office. Dekat area keramat juga. Kira parents akak memang duduk apa? Parents akak bapak Mikael sini. Bapak akak kahwin dua. Satu bapak akak tinggal dekat dekat belakang Mikael ni. Belakang zoo. Okey. Mak akak tinggal kat Setiawangsa. So kalau diorang kenal, diorang tahu bapak akak kahwin dua. Betul tak? Diorang akan tahu bapak akak siapa. Betul tak? Bapak akak dulu ex-pilot Singapore Airlines. Dia pilot. Kenapa dia tak tahu? Kan? Betul tak? Kalau dia betul-betul tahu, dia akan tahu siapa kak. Tapi kiranya sekarang parents akak still together lah. Cuma duduk berasingan lah. Mikael sini. Lampu. Mana? Apa? Apa tu? Mana? Bintang kot. Awan. Awan. Akak tak tahu lagi siapa yang buat tu? Tak tahulah sayang. Kawan-kawan akak yang terdekat ke? Ada yang betray ke apa? Awak rasa siapa? Tahulah kak. Saya pun tak sure lah. Mungkin sebab mungkin kawan-kawan akak ke kan. Tak tahulah kan. Kawan-kawan akak yang mana tiap akak rasa kakak ada syak suspek siapa-siapa ke? Tak tahu. Sebab kalau kawan akak rasa dia orang tak buat macam ni kecuali kawan-kawan ex akak. Ex apa tu? Bapak Mikael. Itu je. Mikael. Ada Umi marah. Apa? Hey, hello. Assalamualaikum. Dapat. Okay. Alright. Okay, bye. Sekejap eh, tunggu sekejap. Yeah.
yang pasal sebab hari tu saya perasan ada yang akak kenal seorang ustaz tu kan? Mm-hmm. So, akak, apa? Siapa? So, Asfar. Saya pun dah lupa nama dia. So, akak dengan dia, apa nak? Akak invite saya suruh like page akak dengan dia buat belajar. So, akak dengan dia sekarang... Masih lagi. Contact lagi lah sekarang. So, akak ada apa-apa dengan dia tu? Adalah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah doakan. Sebab insyaAllah tak banyak nak cakap apa kan? Sebab